Belasan influencer mendatangi kantor Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan RI, Kamis, 3 Agustus 2023. Mereka datang atas undangan Prabowo untuk bertukar pikiran mengenai kemajuan kreativitas, terutama di dunia digital dan demokrasi di Indonesia. Prabowo mengatakan dirinya sangat senang dengan pertemuan itu. Para influencer yang berdiskusi bersamanya siang hari itu diantaranya Bintang Emon, Boris Bokir, Yang Lex, Grita Agata, Rivaldo Santosa, Chandra Leo, Coki Pardede, Tretan Muslim, Pras Teguh, Bobon Santoso, Selos, dan Derian Syaa. Dia dikepung, peluru sudah habis. Dia bersama seluruh pasukannya, batalion dia hampir 250 orang, ditawar oleh Belanda, kalau kamu menyerah, kalau hidup, tidak mau menyerah. Malah menyerang dengan hanya pedang sama... Yang itu siapa itu? Sudirman, benar. Kalau ini siapa? Yang ini, dia tengah. Urip Sumoharjo. Yang ini siapa? Ayo. Nasution. Tahu juga loh. Namanya Pak. Namanya besar. Namanya Ikutin Aldo. Kacamata kok gitu. Sudah pakai. Gini, siapa ini? Ayo, jangan lama-lama. Waduh, ini mudah banget. Ayo. Tidak semua. Gue kasih hadiah dulu ini. Mau pak, hadiah pak. Siapa? Hadiahnya apa pak? Sekelunya. Angkatan laut. Ya sudah sob pak. Gue kasih buku sama jam tangan. Asyik, keren banget. Jam juga. Cuma mereka harus gini. Dibuka ya, Pak? Asyik. Gokil. Asyik, enggak boleh, enggak boleh pegang. 2, 3. 1, 2, 3. Hukum tak tertulis. Apa itu? Jadi ada istilahnya empat, nyanyi, joget, stand up comedy, atau deklamasi. Deklamasi ya, sendiri ya, Pak. Saya bersedia joget Pak, tapi bareng nanti kita. Gimana? Saya Pak. Setuju Pak. Oke ya. Apa janji kalian? Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama Pak, sama-sama. Terima kasih Pak. Hari ini saya bertemu dengan Bapak Prabowo. Hari ini menyenangkan sekali dan ternyata senang sekali bisa mampir ke kantor Menteri Pertahanan dan tentunya langsung dengan sosok yang saya banggakan, saya cintai Pak Prabowo Subianto. Terima kasih Pak sudah memberikan kami insight dan kesempatan pastinya. Pengalaman yang sangat menarik bisa bertemu langsung dengan beliau. Kalau kita sebut Prabowo, Pak Prabowo Subianto, itu adalah tokoh yang... Jujur saya kalau dulu di TV melihat dia tuh sangar, seperti galak gitu. Ini serius, ini real testimoni. Tapi begitu ketemu dia humble banget. Lemah lembut, baik hati, ketawa terus, ngelawak juga bahkan. Pribadinya sangat luas juga, nggak kaku-kaku banget walaupun mantan jenderal ya. Tapi anak cair banget gitu, maksudnya ya saya menyenangkan itu untuk menjadi teman ngobrol, teman diskusi. Lucu juga ternyata, terus benar-benar bisa kasih kita wejangan yang bagus banget. Mantap sekali, dan sangat juga, hangat. Iya hangat sekali dan juga suka bercanda tadi. Bener, romantis gitu ya tadi. Romantis ya? Tadi. Bener, akrab lah, udah chase. Chase tadi. Dan lu dong. Wiss, jamnya nih. Jam berapa sekarang? Jam berapa itu? Jam Prabowo sudah. Indonesia terus maju. Ini adalah bukti kemesraan kita. Orangnya seru.
ngejokes mulu, lebih banyak ngejokes daripada saya dan lainnya mungkin. Pak Prabowo menyimpan jiwa komedi yang sangat tinggi menurut saya. Lucu sekali, humble sekali, dan kita sama sekali tidak ada tekanan tadi ngobrol. Bahkan kita diajak, ayo lain kali kita berjumpa dalam pembicaraan lebih ringan lagi, seru-seruan lagi. Semakin kuat saya mengidolakan beliau, sosoknya luar biasa. Ya semuanya lah pokoknya ada di beliau. Happy sekali. Terima kasih Pak Prabowo. Kita juga banyak dikasih buku. Luar biasa sekali. Pengalaman yang sangat menarik dan support terus sesepak terjang beliau dimanapun. Semoga selalu diberikan jalan dan kemudahan melanjutkan tiap beliau. Bapak sehat terus, bahagia selalu. Itu yang paling penting, beliau terus sehat dan bisa ngeliat Indonesia maju. Ya jadi kita harap Pak Prabowo sehat selalu. Terima kasih Pak Prabowo. Yang penting pasti sehat terus, sehat selalu, panjang umur. Betul. Karena mau gimana pun Pak Prabowo adalah seseorang yang benar-benar cinta sama bangsa ini. Betul. Benar-benar mau kemajuan bangsa ini. Jadi dimanapun Tuhan menempatkan Pak Prabowo, pokoknya yang penting semua yang dicita-citakan, yang dicintakan semua lancar. Amin, kita semua mengaminkan biar Pak Prabowo nggak hanya membantu 1-2 orang, tapi banyak orang. Okay. Mantap. Okay. Itu menyenangkan. Terima kasih Bang. Keren.